1, 2, 3. Yeah, welcome back to Viego Vlog. Yes, we are back. Mohon maaf. Kita sibuk banget guys dari kemarin, jadi kita belum sempat upload vlog. Namun hari ini adalah, gue lihat di time hop gue, ini adalah tahun lalu. Ini hari pertama banget kita upload tuh di hari ini, vlog kita pertama. Jadi ini adalah vlog anniversary. Kita sudah siapkan ada vlog satu yang kita upload, nih. Yes. Sambil belum disibuk. Tadi kita kan meeting gitu ya. Terus orang heboh pengen ngasih lihat si video audisi dari suatu biskuit yang bikin kuat. Betul. Lu kesana kan dong, ini gua awalnya gitu. Dan ini ada beberapa anak yang kayaknya 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ikutan audisi. Gua gak tau nih audisi apa, gak jelas. Tapi ini video lagi banyak banget yang lucu nih. Kita udah mempersiapkan 10 video yang menurut kita terlucu. Karena dari view-nya banyak. Kita belum pernah nonton ini sama sekali. Jadi kita akan nonton ini pertama kalinya. Reaction kita gimana? Semoga netizen yang view-nya banyak, yang bikin view-nya banyak gak mengecewakan kita. Ya, kita mulai. Tapi udah lama loh, gue kira baru loh, Fit. Gue juga kiranya ini baru, soalnya baru viralnya beberapa hari yang lalu, Fit. Kita mulai ya, video pertama. Ada katanya dari Audrey Salsabila Rizka Putro. Silahkan. Bacain namanya, kalau marah gimana orang tuanya? Enggak, insya Allah enggak. Saya Salsa, saya umur 11 tahun. Saya berasal dari kota Jakarta. Saya ingin berakting, karena itu saya suka. Oke, cantik. Acting apa? Nggak tahu, Beb. Nggak tahu, Beb. Lu jangan say iya deh. Gue gantar mulut lu. Kau berani sama gue. Awas lu kau berani sama gue. Tampol lu mulut lu. Ya Allah, ya Allah. Apa lagi? Anak mulutnya nggak sopan. Lu tuh kalau mau iseng-iseng gue tuh, jangan say iya deh. Ini tuh banyak sih, pasti masih banyak kayak Betawi-Betawi yang di... Ember, esensi lebih murah-murah. Lu tampol, dia 11 tahun deh mulutnya. Jadi jagoan lu. Gapet lu sekarang. Astagfirullahaladzim. Gue gede ya. Laptop gue. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Anggita. Anggita. Aku 11 tahun. 11, aku 11 tambah berasal dari kota Bekasi. Bekasi. Semangat aku. Di mantan di Bekasi, di. Diam lu. Aku suka. Kayak Oki Lukman ya, versi zaman dulu. Benar. Nah, sekarang aku akan menunjukkan actingku. Kalem please, kalem nih. Kayaknya enggak. Kamu El Subur kembalikan biskuitku. Karena itu biskuit yang aku suka. Ada angin. El Subur, gaya kamu seperti ini kan? Iya. Iya benar. Feeling gua, emaknya di sebelah ngipas-ngipas sih, jadi ada efek sinetron. Oh, kayak Beyonce ya di kalau manggung ya di. Demi Tuhan. Aduh, adek kasihan suaranya habis. Sekarang, ini. Aku akan kembali. Aku akan mengambil biskuitku. Tinggal beli aja deh di warung. Hai permisa, nama saya Bandin, umur saya. Permisa. Kayak Ustaz. Jakarta adalah ibu kota penduduk Indonesia. Setuju sama kamu. Jakarta adalah paling padat di Indonesia. Setuju. Semangatku menjadi aktor. Baik, karena itu yang kusuka. Ember. Kamu udah keterlaluan mengambil duitku. Pulangkan duitku. Pulangkan duitku. Cepat, keluarkan duitku. Kamu seenaknya ngambil duitku saja ya. Kamu ini macam pula apa kau ini? Beranikan suka nyolong-nyolong duitku. Asal lu tahu aja maling. Maling apa maling sih? Maling kali. Kalau maling kan Malin tuh, lu ngepose gak enak. Maling maksudnya maling, tapi katanya malin ya. Maling kundang dong. Maling kundang dong. Ngambil duit bukan di lemari. Asal tau aja maling. Ya di ATM dong kalau ada duit. Jangan di bawah lemari. Ya lu kira gua gak bisa marah juga. Enak ya kalau misalnya ada orang maling gitu, pencuri harus ganti dong gitu, kayak iya gitu malingnya, iya gitu. Nggak, langsung ditusuk nih maling kalau di caranya. Bikin orang emosi lo maling. Wow, selalu tahu aja maling ikutan emosi ya, terbawa. Hai. Ya terbawa. Please jangan marah-marah lagi dong. Gua itu emang disuruh, emang harus marah-marah. Ini disuruh itu kayak acting marah atau emang harus itu. Kenapa sih yang kenapa ekstrim Baik. La 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 de de Sleeping Beauty de lah de kotor de itu kan dia pakai cara
itu celana pendek ya, pahanya di situ. Hah? Itu bawahnya karpet-karpet. Itu di ninja berapa juta orang loh, coba? Ya Allah. Total. Totalitas. Totalitas. Masih ngelahirin ya. Eh nangis dia bener. Ya tinggal jalan aja deh cari emaknya deh, pesen ojek online deh. Oke kak. Eh kok dekat sih bang? Emang. Nama aku Chenya Eka Arya, di umurku 7 tahun aku tinggal di Huta Kranji. Semamaku menjadi makeup itu yang aku suka. Baik. Kasihan baik. Iya Fanny, ada apa? Jadi dua orang. Oh. Kamu sama siapa? Dia penyakit itu loh, penyakit yang baik sama itu loh. Sama apa? Bipolar. Bipolar, bipolar dia. Kamu sini mau apa? Enggak, dia kayak Hudson gitu loh maksudnya. Kue, siapa yang mau kue? Inginnya lo ya? Tidak Fanny, aku ingin ikut. Kalau jualan kue kenapa? Kue halal kok. Aku kasih tau ya. Kayaknya dia kepleset jadi. Kamu itu orang kampung. Emang kenapa kau jual ke orang kampung? Kamu boleh ke kampungan. Diam. Namaku Isan. Isan. Idol gak? 10 tahun. Dari Jakarta Pusat. Nice. Mana nih bentuknya? Semangat lu menjadi aktor. Karena itu panggilan jiwaku. Baik, ini bagus nih. Ini bagus nih, gua suka nih. Gua suka banget. Gua suka banget ya. Gua suka. Maksudnya apa sih jadi orang cacat? Jadi pengemis cacat ya? Ngemis-ngemis aja, cacat-cacat aja. Kok liat ngemis aja tuh sedih banget loh, jatuh tertimpa tangga. Aduh. Gua gak mau komentar. Jangan-jangan di pinggir jalan tuh bohongan. Siapa yang ngajarin sih? Siapa? Bayangin gak sih kayak orang tuanya kayak, Dek tangannya gini segini ya? Nyak! Gitu kayak. Aduh. Lanjut. Halo teman-teman, nama aku Rena. Umurku 11 tahun, aku dari kota Jakarta. Semangatku menjadi aktor, karena itu yang aku suka. Oke. Iya. Kakak, ngapain sih kamarku? Cia. Apa lagi ya? Ngapain kakak di sini? Mau berantakin kamar aku ya? Karena Cia sih. Oh ya udah deh, maka masuk aja sih. Apa sih? Apa sih? Halo ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku menjadi Rizky Ramadhani. Umurku 10 tahun. 10 kok 5? Semangatku ingin menjadi penulis naskah. Maka dari itu yang aku suka. Cie. Teman-teman, aku suka nulis puisi loh. Teman-teman. Aku bukan teman kamu. Panggil aku Anjani. Panggil aku. Untuk sobatku di sekolah. Maaf. Kalau misalnya anak puisi itu kenapa ya? Dari SD gue juga gitu sih dulu. SD lo ngerasa gak sih kalau baca puisi selalu kayak ibu. Karena harus diajarin, harus dramatisir. Ini dia enggak ada bedanya sama kan ini ya. Padahal kayak padahal kan bisa biasanya kayak panggil Anjani. Aku Anjani. Kan bisa gitu, kenapa harus panggil padaku? Kau panggil aku penari ronggeng. Kau panggil aku Cina. Kau panggil aku Osin Jepang. Kau panggil aku sipit. Tapi emang sipit. Aku tidak tahu apa maksudmu. Gua juga sipit. Kau panggil aku beler dan si tukang jamu. Aduh. Oh ini tentang bully ya. Sebenarnya aku marah. Namun bundaku selalu berpesan untuk sabar dan sabar. Dan semoga dengan puisi ini kalian jadi tahu kalau aku gila. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bel. Bagus. Ini bagus. Umur saya 12 tahun. Asal kota saya dari Medan. Tolong minum air putih dulu deh. Menjadi artis karena
Kok mau nangis? Itu yang aku suka. Kayaknya mau nangis, Daddy. Kayaknya mau nangis deh, kayaknya terpaksa. Aku juga mau nangis. Mama, mama, mana? Mana biskuit saya? Saya mau makan biskuit. Karena biskuit itulah yang aku suka. Masa suka kayak gitu? Bisa membuat saya... Kayak sisiran sukar gak sih? Kayak Angel Peters tau ini. Angel Peters digabung sama Sheeran Sungkar. Sorry guys. Maaf, lanjut. Makanya saya makan biskuit supaya saya menjadi anak yang lebih kuat, juga pintar. Cantik, oke. Gue tertekan ya nonton, ini tertekan deh kayaknya. Kasian. Hai teman-teman, ini ada yang pertama lagi tadi ya? Ini kan terakhir. Terakhir. Oh iya deh. Saya berasal dari Kota Medan. Karena ini biskuit krim. Maaf, ini yang saya bagus, suka. Bagus. Edibuang. Dilempar deh produknya. Jangan bunuh saya. Saya mohon maaf nih. Tadi larinya ke sini. Sekarang balik ke makan dong sama yang bunuh. Epigi, epigi. Sana mama, bangun mama. Mama, aku takut. Udah neng, udah neng. Itu neng sakit. Takut apa keenakan neng? Eh. Mama, aku tak. Hore, bagus anak-anak Indonesia. Kalian memang luar biasa ya. Udah. Ya, ini reaksi kita, semoga tidak ada yang tersinggung dan mewakili apa yang kalian reaksikan. Coba kasih kita harus membuat reaction ke video-video apa lagi. Gue happy banget sih hari ini. Kayak ini tuh What gitu. Tapi ada beberapa yang kayak lumayan oke ya sebenernya. Jangan lupa subscribe dan like, komen dan semuanya. Kok lo gitu sih? Gue jadi kayak gak punya emosi gitu ya nontonnya. Di, gak boleh gitu Di. Mama, tolong mama. Jangan sok iya deh lo. Cia.